bebas. Tafadhol. Tafadhol. Gimana aja. Oke, Bu. Silakan yang paling cepat aja. Jadi satu, dua, turun dulu. Turun dulu. Satu, dua, tiga. Satu-satu kali ya, satu-satu dulu aja ya, biar nggak lupa, karena kalau udah seumur segini tuh sok tua, sok tua. Coba pakai ini ya, bentar. Sila, kedengeran jelas? Jelasan ini apa itu? Podoai, sama aja. Ya udah istilah ya. Telinga tek jadi kayak getek-getek gitu sana. Ya. Baik istilah. Gimana caranya biar segala hal itu teh jadi ikhlas lillahi taala kepada Allah? Kalau saya mah jujur pas belajar kayak gitunya teh karena capek. Capek selama ini ngarep kepada selain Allah, kecewa lagi. Ngarep ke harta, ngarep ke orang, ngarep ke relasi, ngarep kepada kemampuan diri sendiri, ngarep kepada kecerdasan. Enggak, buntu semuanya, mentok. Dan di sana diperlihatkan ya, hal-hal yang kadang sampai tidak masuk akal, tapi nyata. Istri minta cerai dari suaminya karena tidak dibelikan mobil yang kelima. Ada di sana itu. Atau wanita masih cantik, umur 34 tahun padahal tinggi, putih, langsing seperti bihun, tapi lagi ngobrol sama temennya sambil stres sedang merencanakan ingin aborsi untuk ke 23 kalinya. Kan gak mungkin dong aborsi 23 kali, zinahnya hanya 23 kali, memang stok cairan apa lakinya. Stres, menderita, padahal nangisnya di dalam mobil mewahnya, nangisnya di atas sofa dengan harga yang luar biasa, ya. Jadi salah satu akhirnya kenapa akhirnya memilih seperti itu ya tadi, karena ya udah pegel mau berapa kali patah hati dan kecewa, selagi kita masih ngarepnya kepada selain Allah, ah udahlah. Dan akhirnya yang menjadi alasan kenapa akhirnya memeluk Islam. Akhirnya mantap maksudnya di dalam Islam. Mudah-mudahan beneran Allah akuin sebagai hambanya ya, yang bertobat, yang benar-benar meningkatkan ketaatan. Salah satunya ya sama tadi juga mempertanyakan. Saya teh pengen bahagia, saya yakin semua orang juga seperti itu. Dan atas kebodohan diri ini ngerasa kayaknya kalau saya tinggal di sana, udah mah di luar negeri, uangnya banyak, pasti bisa bahagia. Tapi ternyata enggak juga ternyata. Ya. Sehingga akhirnya malah diperlihatkan yang lebih kaya lebih depresi, yang punya jabatan ada yang lebih stres, yang punya popularitas malah ingin mengakhiri hidupnya. Jadi sampai akhirnya mempertanyakan, berarti apa lagi dong?
Bukankah bagi sebagian orang itu semua katanya adalah sumber kebahagiaan? Ada yang bahkan sampai rela menghalalkan segala cara tuh demi kaya, demi populer. Tapi diperlihatkan di sana orang yang punya itu semua enggak bahagia juga. Nyari kan akhirnya, siapa sih orang yang akhirnya benar-benar bahagia seutuhnya? Bahagianya tanpa batas, berbuat baiknya tanpa batas. Yang jawab malah orang ateis. Katanya, mana ada orang kayak gitu? Kalau ada, itu paling cuman orang-orang suci yang dekat dengan Tuhannya. Orang suci yang dekat dengan Tuhannya. Waktu saya sekolah, sekolahnya sekolah Katolik. Yang disebut suci itu para nabi katanya. Iya, dia manusia, tapi dekat dengan Tuhannya. Setelah dicari, iya juga ya. Kayaknya gak pernah nemu orang yang soleh asli, entah nabi, entah siapa, yang ngeluh gitu, menderita, kecewa. Ah, saya menyesal jadi nabi. Tahu gitu nggak saya ambil lowongan ini? Enggak, gitu ya. Meskipun lihat para nabi itu ujian lebih berat, padahal pahala lebih banyak, tapi nggak ada yang menyesal gitu. Ujiannya nggak masuk akal, dimakan ikan paus, dibuang ke sumur oleh saudara kandungnya, difitnah perempuan masuk penjara, harus masuk ke dalam kobaran api, kusta sekujur tubuh selama 18 tahun. Harus disembelih oleh ayahnya sendiri, ya nggak ada yang ujiannya nggak, tapi satupun dari mereka tidak ada yang menyesal, ngeluh, ya. Kapan orang-orang seperti mereka sedih? Satu, cuman ketika Allah dan Rasulnya dihina, baru mereka marah. Kapan mereka sedih? Satu, ketika dirinya tidak lebih taat daripada dirinya yang kemarin. Kenapa kemarin saya bisa tahajud, hari ini nggak bisa? Sedih, sedihnya cuman karena itu, ya. Gak pernah karena urusan yang kayak ya tadi ya, kehilangan jabatan, kehilangan harta. Maka wah, nyari kebahagiaan dengan cara itu belum pernah tuh. Ya udah coba pelajarin. Asal apalagi memang akhirnya berusaha mencari tentang Islam lebih banyak, kisah-kisah orang terdahulu, makanya jadi senang belajar sejarah-sejarah Islam. Jadi ya ternyata emang iya. Bukan berarti setelah dekat sama Allah masalahnya hilang, enggak. Tapi sudut pandangnya yang berubah. Kalau dulu bahagia itu adalah ketika keinginan terkabul. Gitu. Sekarang nikmat dan bahagia itu satu. Apapun yang membuat kita tambah dekat aja sama Allah. Meskipun bentuknya tidak disukai hawa nafsu, tambah dekat. Demi Allah aslinya nikmat. Meskipun disukai nafsu, tapi tambah jauh dari Allah. Ya itulah aslinya musibah seperti itu. Jadi bukan masalahnya yang hilang, tapi ya itu dia. Jadi masalah itu tidak berbahaya. Yang berbahaya adalah kalau salah menyikapi masalah. Tenang aja. Masalah tenang ya. Pandemi kemarin masalah gak? Masalah. Kawannya ayah saya bangkrut. Semua dijual-jualin, sisa 100 juta. Udah sisa 100 juta, besoknya pandemi, lockdown. Mau marah, mau ngapain, dia punya pikiran bagus. Gak mungkin sulit seumur hidup. Pasti ada peluang di balik kesulitan ini. Karena orang dengan kesulitan, pasti dia bertambah kebutuhan. Maka dia ingat, kayaknya dengan ini, aku bisa menyediakan kebutuhan. Dia jadi pengusaha masker pertama di Kota Bogor. Setelah setahun pandemi, 100 jutanya jadi 800 juta rupiah. Karena pandemi, ya. Enggak lah, kitanya aja kadang yang terlalu ini dengan masalah, enggak sama sekali ya. Jadi ketika akhirnya mendalami, ya memang jauh lebih enak, lebih tenang, karena aslinya hati kita segini-gininya nih, segitu sempitnya, ditaruh di dalamnya hartaku, jabatanku, rumahku, popularitasku, ada Allah nyelip di situ sedikit ya. Ya iya, atau sempit-sempitan kan, wadahnya sempit, ditaruh banyak hal, pasti sempit. Tapi ketika akhirnya dilepasin semuanya, yang ada di situ tinggal pemilik segala-galanya, lapang ya, lega ya. Jadi salah satu kerennya Islam yaitu tidak hanya melepaskan manusia dari perbudakan secara nyata, manusia diperjualbelikan dahulu, tapi juga melepaskan manusia dari diperbudaknya dia oleh keinginannya sendiri. Ya, maka lepas, lega, merdeka yang sebenar-benarnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Yep.
Terjawab ya, Bu? Terjawab? Baik. Kita lanjut kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu penis penggemar berat toko. Allahumma'alaikum. Saya sering melihat di YouTube, TikTok. Alhamdulillah. Kalau tidak salah, kalau untuk kita Ustaz di YouTube, Ustaz Mamal adalah mantan. Mantan ibu? Bukan. Ya, ya, mantan ya. Perjudian ya. Dan judi. Belum dalam sama sekali ya Allah, malu. Mohon doanya ya. Jazakillahu khairan, Oni mohon doanya. Satu, bukan ustaz, ini mang kongko biasa. Biasa kan jualan handphone ya, kongko ya. Tapi ini ngaji ya. Jadi masih santri, masih belajar, banyak dosanya. Karena kalau dilihatin wajahnya tadi dari tadi satu persatu, kelihatannya sih nggak ada yang pernah jadi bandar judi di sini ya. Player katanya pemainnya, berarti kan yang paling banyak dosanya saya. Justru kesini pengen minta doanya ya. Kok tapi kan kok udah tobat, tapi nggak pernah dapat SMS selama tobat Anda telah diterima. Sungguh nikmat kalau bisa kayak gitu. Maka gimana, satu pertolongan Allah aja lah. Mudah bagi Allah mematikan diri ini di sana. Tapi malah diizinkan pulang, ketemu para guru, ketemu unni, unda yang solih-soliha. Mohon doanya. Ada doa dari orang tua pasti. Atau bahkan mungkin doa dari orang yang pernah saya zolimi. Wallahualam, mungkin dulu saya pernah jahat sama orang. Tapi orang yang saya jahatin ternyata dia soleh asli. Soleh beneran. Jadi malah mendoakan kebaikan bagi yang menzoliminya. Mungkin Allah pengen beliau punya pahala jariah. Mungkin sekarang orangnya sudah wafat atau sedang istirahat, tapi kebagian pahala jariahnya karena orang ini lagi ngaji. Sungguh nikmat orang seperti itu, lagi tiduran dapat pahala. Yang bahaya justru sayanya. Yang mendengarkan bisa jadi dapat manfaat, sayanya bisa jadi malah ke neraka karena gagal menjaga niat. Jadi ya perlu banyak nasihat ya. Kalau gimana caranya enggak tahu Allah. Iya beramal mah beramal, tapi nggak tahu selama ini yang mana yang udah diterima, nggak ngerti sama sekali. Terlalu banyak ditolong Allah, dipertemukan dengan para guru-guru. Tapi pun memang kalau bicaranya, memang ada tips dari guru-guru kalau pengen untuk supaya menambahkan ilmu ya sudah. Kalau kata Al-Quran surat ke 2 Al-Baqarah ayat 282. Itu ayat utang piutang tuh paling panjang sebelah kiri kalau di mushaf standar. Tapi di pojok kanan, pojok kiri bawahnya ditutup dengan nasihat wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kamu bertakwalah kepada Allah, nanti Allah yang mengajari kamu. Asli bicara ilmu tuh bukan cerdas-cerdasan atau siapa yang IQ-nya tinggi, enggak. Tapi tergantung sang pemilik ilmu mau gak nitipin ilmunya kepada kita. So kata Allah, Allah takut, kamu takwa kepada Allah, nanti Allah yang ngajarin kamu. Yang lain lupa, tapi kita jadi gak lupa mungkin, Allahu a'lam. Tapi Allah yang nitipin, asal jangan ngaku-ngaku, akunya yang pintar, akunya yang hebat. Ya. Kok udah 5 waktu, tambah mulai duha. Kok udah gak pernah bolong duha, tambah mulai tahajud. Kok udah mulai tahajud, tambah 1 hari 1 juz misalkan. Terus ya, pokoknya terus ditambah, memaksakan diri, nge-push ya. Karena nanti, ya nanti Allah yang ngajarin. Katanya seperti itu. Kok, apa gak pernah futur? Futur pasti, terusin aja tapi.
Tapi ingatnya kalau misalkan ketika futur, orang ke surga meskipun dia cuma 5 waktu, zuhurnya 3:30, asarnya 6:30, seumur hidup tidak duha, seumur hidup tidak tahajud, masih bisa ke surga? Bisa, karena dia gak punya dosa sebanyak diri ini. Maka ketika ingat, ya Allah, pengen malas ibadah, terus ingat, ya Allah, cita-cita pengen ke surga, tapi dosa lebih banyak dari orang lain, terus ibadah pengen standar-standar aja, gak masuk akal, ngerasa gak tahu diri aja di hadapan Allah. Karena mudah bagi Allah mematikan diri ini, tapi malah masih diizinkan hidup, terus gak mau beribadah lebih banyak, menghafal lebih banyak, belajar lebih banyak, gak tahu diri aja di hadapan Allah. Belajar lagi, ini lagi, utangnya banyak, udah mau utang dosanya banyak. Ketika pulang dari Thailand 15 Maret 2017 pertama kali ngaji, ngelihat anak SMA kelas 1 setoran surat yang panjang-panjang. Saya gak tahu itu surat apa, cuman taunya trikul, itu juga gak pakai tajwid. Malu, ya Allah, ngapain aja berarti hidup sejauh ini, bikin dosa doang. Jadi ya udah, minta tolong ke Allah, ya Allah, pertemukan dengan orang baik, dengan pasangan yang baik, dengan sahabat-sahabat, guru yang baik. Allahnya aja yang baik. Jadi kalau ditanya apa gimana, Allahu a'lam. Ada yang kalau bisa kan ditanya jam belajarnya, jam kegiatannya, saya hakul yakin bukan dari itu. Allah mau nitipin aja atau enggak, tinggal Allah ngelihat kita benar-benar sungguh-sungguh atau cuman tobat sambel, tobat-tobatan doang. Jadi sisanya Allah yang tolong. Masih baru belajarnya. Pulang kan 15 Maret 2017. Berarti baru 6 tahun lebih. Tapi masih jauh sama sekali, bukan ustaz sama sekali. Ngaji aja pokoknya udah terus. Ada peluang, ngaji-ngaji, ada guru yang mau memberikan ilmunya, alhamdulillah. Ada peluang waktu itu buka pesantren Darut Tauhid. Ada peluang beasiswa, daftar, Allah yang bikin kepilih, akhirnya jadi nyantren di Darut Tauhid, ketemu AA. Beres dari situ, pengen lanjut belajar lagi. Ini kemarin ada diajakin guru ikut lagi kuliah lagi jurusan hadis. Alhamdulillah baru semester 4, mohon doanya. Enggak tahu tapi itu nasihat aja dari guru-guru. Mohon doanya ya, Uni ya. Uni lebih mulia di hadapan Allah, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Dari hari mengajar di SMA Negeri kepada sebagai guru pendidikan anak SMA. Masya Allah. Mungkin untuk bertanya pada suatu waktu di video ibu yang sudah berkomen. Hanya saja satu jam saya mengikuti ceramah Ustaz. Itu membuat saya mau menjiwai. Karena saya menengok kajian Ustaz ini arahan tasawuf dan kajian-kajian tauhid. Saya jadi pemikiran sama saya ini, saya kan dari guru agama Ustaz yang mohon maaf dari latar belakang saya dengan tadi, tapi kan baru gitu kan, tapi kok bisa sebegitu luas, sebegitu luas gitu menyampaikan kajian-kajian yang seberat itu, berat kata dia pengamalannya, pengamalannya yang berat. Karena mungkin orang tahu dengan cara Allah itu melihat kita, ya kan? Gimana pun berapa dia kita, tapi pengamalannya itu tidak akan selamanya bisa memahami seperti itu. Nah lalu Ustaz yang begitu bagus luas dalam penyampaian dari itu, yang menjadi pemikiran sama saya, Ustaz berhubungnya sama siapa gitu. Kemudian buku bacaannya apa? Kemudian setelah berhubung dan buku bacaannya apa? Kemudian pengamalan sehari-hari seperti apa? Agar kami juga bisa istiqomah mengamalkan kajian-kajian yang Ustaz berikan seperti kajian Ustaz. Itu luar biasa saya rasa. Ustaz yang masih muda, yang godaan dunia ini yang tahu barangkali lebih besar kepada kami yang sudah tua-tua ini kan. Jadi tolong berikan kepada kami ilmunya gitu kan,
kita mungkin bukunya lah gitu, kitabnya gitu kan, sehingga nanti kita usah sudah lagi di Sumatera Barat mungkin sebenarnya ada referensi untuk mengikuti di jam setengah. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit nih, nah, sempitnya atau kepalanya yang kegedean tadi, sakit nih. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah Ustaz, dari Ustaz bertanya seperti itu cuma menjadi satu bukti tambahan. Allah sebegitu sempurnanya menutupi aib diri ini. Wallahi Allah tahu siapa diri ini ketika sendirian, tidak ada siapa-siapa. Tapi tidak dibongkar olehnya, ditutup sebegitu sempurnanya. Demi Allah tidak ada kebaikan pada diri ini ya. Tapi kalaupun tadi pertanyaannya memang ditanyanya baik kitabnya atau gurunya. Guru pertama saya Kiai Haji Ustadz Ahmad Fathur Rahman di Bogor. Beliau sudah almarhum. Mungkin Allah mengabulkan celetukan beliau sebetulnya ketika berkata, ah Bapak mah nanti meninggalnya usianya sama seperti Nabi, ah usia 63 aja. Dikabul sama Allah, meninggalnya usia 63. Tapi kalau beliau itu bicaranya, beliau itu ngajar ngaji setiap subuh hari Ahad deket rumah, makanya jadi guru yang paling awal. Tapi mungkin Allah gerakan hatinya ngelihat ngapain bocah Cina satu ini subuh-subuh di masjid. Kira diajak ngobrol, diminta cerita, ya udah diceritain masa lalunya seperti apa. Allah yang bolak-balikan hati beliau, datang ke rumah bapak, silakan mau belajar apa aja. Kiai kalau di Bogornya beliau kiai, insya Allah mungkin orang-orang kalau di Bogor yang sudah sepuh-sepuh pada tahu. Diminta nginep, nanti kalau nginep jam 2 malam dibangunin sama beliau. Beliau dalam keadaan udah mandi, air dingin, badan udah kakek-kakek padahal. Diajak tahajud yang durasinya gak biasa bagi saya, 2 jam berdiri itu dibacain yang panjang-panjang. Mau oleng kayak gimana tetap disuruh ikut berdiri. Kalau gak datang dicariin, kenapa kok gak datang ngaji, suruh datang. So kayak diseret oleh beliau itu, mau ngaji apa aja, mau mulai dari tajwid, mulai dari kalau mau store hafalan ketika udah beres tajwidnya karena mulai ngapal, terus apa belajar nahu, belajar sorof, apa aja beliau atas izin Allah. Ya beliau yang paling ini ya, beres salah satu momen ketika selesai tahajud, beliau balik badan, lampunya cuma sengaja lampu 5 watt di ruangannya, remang-remang. Didoakan Denis, kalau bapak udah gak ada nanti jadi mubalik ya, sampein. Mau nyampein apa pak, pulang aja pengen bertobat, gak ada pantas-pantasnya, sampein aja. Tugas kita gak disuruh ngubah orang lain, sampein. Orang berubah, Allah yang ngubah, jangan ngaku-ngaku. Orang gak berubah selagi niatnya benar, jadi amalan di sisi Allah gak ada ruginya. Belah mana ruginya? Mungkin ini mah kebaikan beliau. Dengan kebaikan beliau dipilih, gak usah capek menghadapi beratnya ujian popularitas, biar muridnya aja. Beliaunya dapat transferan pahalanya, sayanya yang terancam kalau dipuji orang berlebihan. Kalau dianggap segitu baiknya sama orang, tidak ada baik-baiknya diri ini demi Allah. Masih banyak dosanya, yang lama juga gak tahu udah diampunin atau belum. Alhamdulillah. Beres dari situ, izin kepada beliau. Dibuka pendaftaran di Darut Tauhid, belajar di Darut Tauhid, ketemu dengan Al-Aghim. Dan sekian banyak guru-guru di Bogor, Ustaz Samsam Nur Hidayat. Tapi kalau misalkan belajar, rujukan kitab, memang salah satu kitab yang paling pertama kami khatamkan, kitab Al-Hikam.
Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, lalu juga kitab Ihya Ulumiddinnya Imam Ghazali. Tapi mungkin mohon maaf, hati-hati kalau baca kitab Ihya Ulumiddin, kalau bisa yang sudah ditakhrij, karena ya beliau mengakui di awal kitabnya pun beliau bukan ahli hadis, jadi banyak hadis yang kurang sahih tapi beliau kutipkan. Tapi kalau sudah ditakhrij, di bawahnya ada keterangan hadis ini ternyata riwayat Imam Muslim, hadis yang ini ternyata doif, itu ada takhrijnya. Kalau tafsirnya, tafsir Al-Azharnya Buya Hamka, salah seorang guru yang juga paling banyak berjasa, Ustadz Budi Ashari, pakar sejarah Islam. Banyak belajar sekali dari beliau dengan berbagai macam kitab-kitabnya. Dan kalau misalkan tadi kegiatan sehari-harinya, ini dari guru kalau pengen coba diamalin sih tafadhol, terserah ya. Maka tentu silakan bangun sebelum subuh, minimal setengah jam. Silakan sholat tahajud semampunya dulu, mau dua rakaat. Tapi yang diperintahkan silakan 11 rakaat, 8 tahajud, 3 witir. Bagusnya tidur lagi sebelum subuh, tapi kalau nggak pengen dibablasin tidur ya udah nggak apa-apa, sholat subuh. Kalau bisa tepat waktu berjamaah di masjid tentunya bagi yang laki-laki. Beres dari situ jangan tidur, sebisa mungkin jangan sampai mata ini lebih dahulu ngelihat cahaya matahari daripada Al-Qur'an. Maka silakan kalau pengen dicoba dirutinkan setiap selesai subuh itu satu juz. Sudah selesai. Qadarullah, lagi sambil kuliah yang jurusan hadis tadi, itu memang kuliahnya tiap subuh. Jadi beres ketika keluar rumah berkegiatan itu dalam keadaan seharusnya sudah selesai tahajud, sudah sholat subuh tepat waktu berjamaah di masjid, sudah selesai baca Al-Quran satu juz, sudah menuntut ilmu, baru keluar beramal. Udah belajar, selesai. Kegiatan memang lebih banyak sekarang mengajar. Silakan kalau mau dijaga, salah satu yang dinasihati dari guru kami, kalau Rasul malamnya sudah 11 rakaat, maka duhanya 8 rakaat. Kalau semalam tidak sempat 11 rakaat, maka duhanya 12 rakaat. Walaupun bukan berarti harus segitu, ya. 5 waktu dan rawatib mah itu sudah standar seorang muslim, insyaallah semua udah tahu. Tapi memang yang dari bangun sampai keluar rumahnya itu yang kalau bisa pengen dijaga. Karena kalau tidak di waktu itu, dengan amanah yang macam-macam, ada yang jadi direktur, ada yang jadi, kapan waktu nanti untuk ilmu, untuk ininya? Makanya kalau bisa dari sebelum subuh keluar rumah dalam keadaan satu juz selesai minimal setiap hari. Kalau mau ditambah sedekah subuh silakan, kalau punya hajat tertentu tafadhol. Saya emang dari dulu guru mengingatkan, silakan harus punya amalan rahasia yang orang lain tidak tahu. Kalau orang lain tahu, yang tidak ketahuannya harus lebih banyak. Sisanya nanti gak tahu, Allah mau digimanain hidup ini, terserah ya Allah. Tapi ya mungkin, ya udah tadi doa dari beliau. Kitab-kitab fikihnya mah standar ya. Waktu di Safinatun Najah belajar, naik ke Fathul Qorib belajar, nanti mulai lebih lanjut lagi silakan yang ada matan Abu Syuja-nya. Tajwid, ya tajwid banyak sekarang pelajarannya. Yang penting udah mulai bisa, lalu silakan mulai menghafal. Tafsir yang pernah dipelajari selain itu juga Ibnu Katsir banyak. Kalau sama Ustadz Budi Ashari pernah belajar yang Imam Al-Qurtubi juga tafsirnya. Jangan lupa kalau Al-Quran sudah minimal sudah dibaca terjemahannya, yuk mulai ke Kutubus Sitah dulu. Kitab yang 6, hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmizi, Ibnu Majah, minimal matannya dulu dibacain, matannya aja berarti kan cuma sekitar 40 ribuan hadis. Kalau pengen sama syarahnya terlalu banyak memang. Fathul Bari terjemahannya 37 jilid, baru penjelasan hadis Bukhari doang. Pengen yang Tirmizi dari Syekh Al-Mubarak Furi, Tuhfatul Afwazi, sama itu juga tebel. Pengen belajar sejarah didalamin misal dari Bidayah wa Nihaya Imam Ibnu Katsir 22 jilid, sama itu juga belum tamat, tapi bismillah silakan kalau mau dicobain. Jadi ya pokoknya harus sisain waktu minimal dari yang tiap itu aja subuh dulu diamalin. Sisanya mohon doanya, mudah-mudahan enggak malah jadi penyakit hati. Demi Allah tidak ada kebaikan pada diri ini ya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyari jodoh abangnya. Insya Allah. Ya ngikutin syariat aja, mana yang boleh, mana yang tidak ya. Karena ada aturannya kalau dengan lawan jenis. Tentu jelas bersentuhan, salaman itu gak boleh. Berdua-duaan gak boleh. Meskipun itu hanya di chat ya. Di chat kan pribadi kan, orang lain gak tahu kecuali chatnya kebuka, lagi buka Gojek, tapi malah muncul chat yang apa, misalkan. Terus, sisanya, pandai-pandai takut sama Allah aja lah. Kalau memang ternyata timbul rasa, ya sudah, halalkan atau tinggalkan. Udah. Tak kenal maka ta'aruf, udah. Ya. Sisanya, minta bantuan sama Allah, minta dijaga terus. Kalau Ustadz Adi itu ceritanya kayak gini beliau. Beliau tuh kalau lagi ngajar kayak gini, karena beliau matanya minus ya, jadi sengaja nggak pakai kacamata. Jadi ngelihat yang jemaah akhwat tuh burem. Gitu, sengaja. Tapi giliran harus menulis, yang nggak pakai papan tulis, baru beliau pakai kacamata, biar kelihatan. Dan beliau berdoa kepada Allah, ya Allah tetap jadikan, agar tetap hanya istriku lah yang paling cantik di mataku. Itu beliau ya, Masya Allah, minta dicukupkan dengan yang halal. Sisanya, kalau bicaranya aturan fikih, saya bukan ahlinya. Dan masalahnya fikih itu hanya bicara boleh atau tidak, halal atau haram ya. Sedangkan di atas fikih selalu ada yang namanya takwa. Nah kalau bicaranya takwa, bukan bicara boleh atau tidak, halal atau haram lagi. Kalau sudah bicaranya takwa, bicaranya Allah suka atau tidak. Makanya nanti kalau misalnya interaksi dengan wanita, terus sudah mulai ada perasaan, ini Allah suka atau tidak nih? Ngeceknya gampang. Sesuatu kalau jadi dosa itu gampang ngeceknya. Kata Nabi cirinya dua. Satu, membuat gelisah. Dua, tidak ingin diketahui oleh orang lain. Pokoknya kalau kita punya chat yang orang lain gak pengen tahu, udah mulai di password-password, sederhana pasti ada yang salah itu. Karena kalau perbuatan baik gak mungkin. Makanya selingkuh terang-terangan gak ada kan. Atau korupsi terang-terangan. Alhamdulillah siang ini aku berhasil mengambil uang rakyatku 1 miliar. Update status. Gak akan. Ya. Jadi makanya suatu perbuatan apapun gak cuma nanti interaksi dengan lawan jenis ya. Lihatnya gampang. Buat hati gelisah gak? Atau dua. Tidak ingin diketahui orang lain atau tidak. Karena kalau itu bukan suatu masalah. Pasti gak. Gak usah ditutup-tutupin. Karena kalau misalkan itu memang harus hanya urusannya kerjaan, ya percakapannya pun tidak akan macam-macam, ya, dan nggak akan yang gimana-gimana. Sisanya nanti ya biar ketakwaan itu yang menjadi relnya nanti, ya. Karena kalau takwa itu nggak cuma bicara fikih doang nanti, ya. Nanti bicaranya Allah suka atau tidak. Nah, udah jelas. Kalau udah bicara Allah suka atau tidak, nanti semuanya lebih terjaga. Baca komik, apa hukumnya kok? Bisa jadi ada yang menghalalkan. Apalagi kalau komiknya tidak ada aurat yang terbuka, misalkan, ya. Tapi kalau udah pakai kacamata takwa beda. Allah kita langsung ditanya. Kalau misalkan baca komik ditanya, baca Quran sama baca komik Allah lebih suka yang mana? Ya Quran. Akhirnya jadi enggak peduli apa hukum baca komik, selagi Allah suka ya sudah, aku lakuin yang Allah suka aja. Ya. Jadi lebih aman selalu ngelihat pakai koridor takwa.
Nah, untuk menjaga apakah ini sudah keluar batas atau belum, dengan misalkan tadi interaksi dengan lawan jenis, ya lihat aja selama interaksi nih, atau selama percakapan, atau selama chatting, atau selama apa ya. Ada dua indikasi dosa dari Nabi tadi enggak? Satu, membuat gelisah; dua, tidak ingin diketahui oleh orang lain. Kok di mana kok sudah mulai timbul rasa? Ya sudahlah, yuk segera halalkan atau tinggalkan, ya. Karena kalau udah halal, jangankan chatting, ya. Mau diapain aja tiap hari juga boleh, ya. Jadi pahala apalah, ya. Jadi gitu ajalah, lihat aja kacamata takwanya, sisanya minta tolong kepada Allah, jangan sampai tergelincir kepada hal yang membuat gelisah dan membuat tidak ingin diketahui orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kajian menutup acara kita pada hari ini, kita nanti minta kepada Ustaz dalam memberikan closing statement, sekaligus juga dari doa dari Ustaz untuk bersama kita berdoa. Dijadikan kaidah saja dalam diri, dalam hati kita. Karena semuanya pasti pengen tenang, pengen senang, pengen bahagia, pengen dapat kebaikan. Maka kalau pengen semuanya baik, maka lihat semuanya pakai kacamata iman, ya. Karena kalau sudah pakai kacamata iman, semuanya pasti baik. Nggak ada ruginya kalau sudah pakai kacamata iman. Tapi kalau ditanya apa sih yang baik bagi orang beriman, apapun yang membuat kita tambah dekat kepada Allah. Jadi sibuk tambah dekat sama Allah saja. Jangan sibuk dengan yang orang lain tahu, tapi sibuklah dengan apa yang Allah tahu dengan tentang diri kita. Itu aja ya, kejar Allah terus. Nanti Allah yang jadikan segalanya mudah buat kita. Mohon keridhaan hatinya, kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak bermunajat di sisi Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabarakatuhu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna saghara. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini, ya Allah. Berkahi siapapun yang hadir di sini, ya Allah. Jadikanlah sisa usia kami sisa usia yang hanya mengejar ridho-Mu, ya Allah. Jadikanlah hanya Engkau yang berkuasa nomor satu di hati kami, ya Allah. Dekatkan kami dengan para guru, sahabat, orang-orang, lingkungan, ilmu yang membuat kami tambah diridhoi oleh-Mu, ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala hal yang membuat kami lalai dari mengingat-Mu, ya Allah. Ya Allah, terimalah amal solih kami yang ala kadarnya, ya Allah. Bantu jaga hati kami agar jangan tergelincir kepada salah niat, ya Allah. Jadikan hanya Engkau yang menjadi tujuan kami, ya Allah. Ya Allah, jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa kami belum Kau ampuni, ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan taubat kami belum Kau terima, ya Allah. Ya Allah, ini hamba-Mu yang lemah, jahil, fakir, juga zalim, ya Allah. Sungguh jika kami tidak diampuni oleh-Mu, kami adalah hamba-Mu yang merugi, ya Allah. Ya Allah, terima amal salih kami, ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan kami tergelincir dengan niat yang salah, ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan yang solih, soliha, ya Allah. Anugerahkan kepada kami keturunan yang solih, soliha. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli miladunka dzurriyatan thayyibatan innaka samii'ud du'a. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah.
Berkahi dan muliakan kedua orang tua kami, ya Allah. Izinkan kami bisa menjadi pahala jariah bagi mereka, bagi guru-guru kami. Muliakan mereka semua, ya Allah. Izinkan kami menjadi pahala jariah bagi beliau-beliau, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih IKAS Mantri Ikatan Alumni SMA Negeri 3 Kota Padang, ambil khusus angkatan 98, menjadi wasilah kita bisa kumpul di sini ngaji sama-sama mengingat Allah. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan kepada seluruh para jemaah. Jika ada yang disampaikan ada kekeliruan, tentu seluruhnya datang dari kebodohan diri ini. Tolong dimaafkan, tolong dinasihati, tolong dikoreksi. Dan jika ada kebaikan, seluruhnya tentu pasti berasal dari Allah, dan mari kita bersyukur kepadanya. Semoga jadi manfaat dan amal salih. Mohon doakan diri ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada Ustaz MC.